Halo semuanya. Halo semuanya. Oke. Selamat datang di webinar September dari Bandung Pai Community. Oke. Sebentar ya. Oke, semuanya. Halo. Kembali lagi dengan kami dari komunitas Python Bandung atau biasa disebut dengan Bandung Pai. Kali ini kita akan mengadakan webinar September dengan judul Preparing Your First Tech Talk for a Tech Conference bersama dengan Mas Tegar Imansyah dari Altera. Nah, Mas Tegar ini adalah salah seorang software arsitek di Altera. Altera itu perusahaan yang base-nya ada di Jakarta dan Malang. Nah, selain itu, Mas Tegar juga merupakan kontributor di komunitas Python Indonesia dan juga komunitas Python Surabaya. Nah, jadi Mas Tegar ini tuh kalau di komunitas Python udah banyaklah orang-orang yang kenal sama Mas Tegar ini. Nah, Mas Tegar juga beberapa kali mengikuti kepanitiaan di Python Conference Indonesia dan juga seorang Country representative untuk Indonesia di Python Asia Pacific, di Python APEC atau Asia Pacific Country. Lalu kita lihat-lihat dulu ya, sebentar. Nah, kita terkait webinar ini, sebelum kita masuk ke webinarnya, kita lihat ke belakang dulu. Jadi, jangan lupa bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Bandung Pai untuk segera bergabung dengan komunitas di Bandung Pai, yaitu komunitas orang-orang yang senang Python dan bertempat tinggal di daerah Bandung, sekitaran Bandung atau Jawa Barat. Jadi nggak harus tepat di Bandung, tapi kalau teman-teman ada di Jawa Barat juga bisa ikutan. Nah, pertama kali kita meet up tuh tahun lalu di tahun 2020 pada bulan Februari. Dari bulan Februari, lalu karena ada pandemi, kita agak offline ya, kita seringnya tidak banyak berkegiatan. Lalu 1 tahun selanjutnya kita mulai mengadakan kegiatan-kegiatan lagi secara online bersama Mbah Budi. Kita ada live coding mengenai machine learning. Selanjutnya kita ada webinar April di Introduction to Convolutional Neural Network bersama Mas Juan. Lalu setelah itu ada webinar Mei juga bersama Mas Sigit. Dan sekarang kita akan membahas mengenai webinar September di bersama Mas Tegar di bulan September ini. Nah, sebelumnya kepada teman-teman yang belum tahu bahwa tahun ini kita akan kembali mengadakan PyCon alias Python Conference Indonesia di tahun 2021. PyCon tahun ini kita mengambil tema Python Everywhere yang artinya dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa ikutan PyCon ini. Nah, catat tanggalnya ya di akhir tahun ini, tanggal 4 Desember sampai dengan 5 Desember buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan PyCon. Silakan ikutan bergabung. Untuk detail lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum dapat tiketnya, silakan segera beli tiketnya di python.id/tiket. Dan bagi teman-teman yang punya ide, punya teknologi, atau punya hal-hal yang ingin dipresentasikan terkait Python, kami juga sedang mencari orang-orang yang ingin memberikan proposal atau call for paper-nya di Python ini. Bagi yang ingin menjadi presenter, silakan. Kita akan mulai submit dari 1 September dan kita tutup di 31 Oktober. Masih lama waktunya. Oke, bagi teman-teman yang belum ikutan komunitas Bandung Pai, silakan join di Telegram dan juga di follow di sosmed-sosmed kami ini. Nah, bagi teman-teman juga yang ikut yang tertarik dengan regional-regional lain, silakan ikutan di Python ID surabaya.py, di Paijo dan juga makassar.py. Nah, bagi teman-teman nanti kalau udah selesai kegiatan, mohon diisi juga survei dan review bagi pelaksanaan ini di Bandung Pai Recap. bit.ly/bdgpyrecap. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Kita langsung ketemu dengan narasumbernya. Halo Mas Tegar. Halo Dima. Oke, gimana kabarnya nih Mas Tegar? Alhamdulillah baik. Masih di rumah aja nih. Ya, kita Udah semua. 2 tahunan lah ya.
Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama ya, Mas Tegar. Kali ini kita akan membawakan materi tentang preparing for a tech talk. Maksudnya tech talk itu apa sih, Mas Tegar, sebelum masuk ke materi nanti? Tech talk itu sebenarnya apa ya? Bagaimana cara kita sharing apa yang udah kita lakukan, apa yang apa namanya pengalaman kita, apa yang sedang kita riset, apa yang sedang kita buat berhubungan dengan teknologi yang sedang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya seni sih sebenarnya. Beda sama kalau ngoding itu kan ya kita ngobrol sama mesin. Walaupun sebenarnya ada seni-seni lainnya juga. Tapi kalau di talk ini, bagaimana kita menyampaikan ide kita, bagaimana kita menyampaikan cara apa yang kita buat gitu. Nah, jadi alur pikiran kita itu bisa tersampaikan dan juga mungkin menginspirasi oleh orang lain. Nah, tahapannya apa aja ya, nanti kita bahas. Siap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik gimana sih cara nyampein apa aja yang udah kita buat, teknologi yang udah kita buat kepada orang-orang agar lebih dapat dipahami, ini merupakan materi yang sangat menarik. Oke, kita langsung saja kepada Mas Tegar, saya persilakan. Thank you, Rima. Thank you semuanya dari komunitas Bandung Pai, dari Petang Indonesia, dari komunitas-komunitas lainnya. Kali ini saya dikasih kesempatan, kemarin Mas Budi, Mas Nima juga minta tolong, mau nggak ngasih materi tentang ini? Berhubungan juga nanti kita akan ada pattern conference itu kan. Ini materi yang sangat menarik. Aku dari dulu encourage teman-teman juga untuk ayo talk dan sebagainya supaya ada regenerasi apa namanya yang menyampaikan itu siapa aja. Soalnya kalau misalnya aku atau Mas Doni atau Mas Budi lagi atau siapa lagi itu nanti hanya ya lo lagi gitu. Itu akan terlalu apa ya, membuat kita jadi saturasi, jadi bosen gitu, bahasnya itu aja. Jadi materi ini didedikasikan untuk teman-teman nih yang baru pertama kali mau menyampaikan atau masih ragu-ragu nih atau misalnya masih takut. Nah, itu biar tahu gambarannya itu kayak gimana sih, apa aja yang harus dipersiapkan dan nanti ketika maju pun itu gimana cara menyampaikannya. Bahkan nanti kita juga akan ngebahas setelah selesai menyampaikan apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, aku akan sediakan Q&A di akhir, silakan ditanyakan. Sebelumnya kenalan dulu, namaku Tegar, nama lengkap Tegar Imansyah, software and IoT enthusiast. Jadi sebenarnya suka aja sih main software, main IoT gitu. Dan kebetulan juga dipercaya sebagai software arsitek di Altera, jadi mainan ya berhubungan dengan software dengan hobi dan pekerjaan itu kan menyenangkan banget. Selain itu, kalau misalnya di malam hari, aku biasanya ikut ngebantu Surabaya Pai dulu sebagai chief organizer-nya juga di tahun berapa ya, sampai 2017. Dan sebagai organizer juga di PyCon ID 2017 dan 2019. Nanti ada sejarahnya, mulai dari 2017 tuh gimana kami boneknya untuk melakukan PyCon ID. Mungkin akan dijelaskan nanti waktu di acara Python Conference Desember ya. Jadi ikut aja. Seru banget. Setelah itu aku juga pernah ngisi materi di Python Conference Malaysia dan Indonesia tahun 2018. Dan sebenarnya talk-talk lainnya di local community, di kebanyakan di Jawa Timur juga di situ. Dan dipercaya juga sebagai proposal reviewer di 2019 dan 2020. Jadi aku ada nih database siapa aja yang pernah masuk, gimana yang di reject, gimana yang diterima, dan nanti kita akan coba ulas beberapa yang menurutku menarik banget. Kalau misalnya mau kontak aku ada web tapi lagi down. Coba buka aja Tegar My ID secara berkala, mungkin nanti udah lebih bagus. Ada GitHub, LinkedIn, dan Telegram. Silakan hubungi kontak-kontak aja di Telegram. Oke. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Kurang lebih ada 5 agendanya. Pertama itu kita pelajari dulu apa sih tech conference itu dan kenapa sih kok aku harus ikut, terlebih lagi kenapa sih kok aku harus submit talk di situ, kenapa aku harus berbagi ilmu di situ. Nah, itu akan kita bahas di pertama. Setelah itu okay, kita udah apa namanya mau nih untuk melakukan conference, terus kita apa yang harus di submit gitu. Nah, jadi ada persiapan-persiapan yang harus kita submit itu apa, habis itu
secara soft skill, secara hard skill, dan sebagainya. Ketika udah ketemu, baru kita buat proposalnya. Kita prepare proposalnya, kita pelajari gimana sih proposal-proposal yang sebelumnya itu, baru kita submit, dan kita baru membuat slide-nya. Jadi jangan bikin slide dulu, sebelum proposalnya diterima. Biasanya sih kayak gitu. Setelah itu, terakhir practice, prepare, dan deliver. Ini hari hanya, dan ini yang sangat menentukan nanti. Mungkin akan nervous-nervous di situ, dan kita akan belajar gimana sih caranya biar nggak nervous itu. Oke, pertama, kita akan tech conference dulu. Mungkin ada teman-teman yang mahasiswa di situ ya. Ya, di sini lagi nonton juga. Ada juga tentang academic conference. Terus bedanya apa? Itu dulu yang kita bahas. Jadi, sebenarnya beda tech conference sama academic conference atau scientific conference ya. Pertama adalah dari formalitasnya. Tech conference ini biasanya informal banget. Kita bisa aja datang ke situ pakai kaos, kita bisa aja dengan bahasa-bahasa yang santai gitu. Kita bisa aja fun banget di situ, demo dan sebagainya. Dan itu nggak harus benar-benar teori kalau di tech conference. Bahkan kebanyakan yang tertarik itu ya lebih ke praktisnya, sharing experience-nya habis itu. Mungkin live demo itu sesuatu yang menarik dan tantangan banget. Nah, setelah itu juga kita gratis untuk mensubmitnya ke tech conference. Dan sebenarnya tidak ada bayaran juga untuk melakukan tech conference. Ya, ada beberapa mungkin memberikan grants gitu ya untuk datang ke apa namanya venue. Kalau misalnya kita dari luar negeri itu biasanya ada juga. Nah, berhubung sekarang online mungkin ini nggak dapat untuk yang grants gitu, nggak bisa jalan-jalan juga. Tapi nggak apa, tetap banyak manfaat-manfaat yang bisa kita terima. Terus di tech conference juga nggak akan jadi jurnal, nggak akan jadi paper gitu ya. Paper kalau misalnya kita lihat di IEEE gitu kan pembahasannya lengkap banget, detail banget, sampai ya scientific banget lah bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau di tech conference nih lebih ke sharing technical, bisa jadi yang dia share itu sesuatu yang menurut orang lain nggak pas, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya kita bisa melihat sudut pandangnya orang lain tuh kayak gimana. Dan proposal yang kita submit itu akan jauh lebih simpel daripada kita mensubmit ke academic conference. Dan yang terakhir adalah nggak harus baru. Nggak harus kita membuat sesuatu algoritma baru untuk bisa present ke sini. Kita nggak harus bikin library baru untuk bisa ke conference di sini. Kita bisa aja kok nanti ngebahas misalnya kita menggunakan Django untuk apa gitu ya. Sesuatu yang menarik itu bisa juga kita bahas. Nah, tapi bagaimana storytellingnya itu kita bahas nanti. Nah, benefitnya nih untuk datang ke tech conference. Hanya datang ya, belum speakernya, belum jadi speakernya. Pertama adalah kita pasti akan mempelajari sesuatu yang baru. Entah di kelasnya, entah di kalau istilahnya luar negeri itu hallway track. Istilahnya adalah di gathering di aulanya atau misalnya kita lagi break gitu, ngobrol sama orang lain, ngobrol sama speaker gitu. Kita bisa nemu tuh sesuatu-sesuatu yang menarik. Sesuatu yang mungkin kita biasa pakai, ternyata ada loh cara yang lebih efisien, ada loh cara yang lebih menarik di situ. Nah, kita akan belajar itu, trik-trik yang baru. Nah, terus habis itu kita juga mendapatkan perspektif. Kalau misalnya kita ngoding ya asal ngoding gitu ya, klik coding, habis itu push GitHub gitu aja. Ternyata ada nanti materi tentang TDD gitu, test driven, bisa pakai PyTest, bisa pakai misalnya pakai apa formatter gitu ya. Nah kita dapat pandangan-pandangan baru nih yang nggak biasa kita lakukan di kerjaan. Nah ini juga kita bisa nanti bawa ke kantor kita. Nah kadang ini nih yang menarik, kita datang nih bisa aja minta dibayarin oleh kantor. Nah, apa sih benefitnya ya? Nanti kita ceritakan di sini. Saya tuh ya stay up to date. Kalau misalnya masih ada teman-teman di sini pakai Python 2 misalnya gitu ya, ternyata nanti di baru tahu kalau di Python Conference tuh nggak ada lagi yang pakai Python 2. Nah, itu kan baru kita bisa update. Atau bisa update juga, kita biasa pakai Django nih. Ternyata di Django ada fitur asinkronus gitu. Kita baru tahu di salah satu talk, itu juga kita bisa dapat di situ. Setelah itu, ini juga menarik, ada juga yang datang ke sini itu untuk cari kerja atau cari karyawan. Banyak kok teman-teman di sini setelah datang ke tech, ya itu ngobrol misal ke sponsor atau misalnya ngobrol ke speaker atau ke partisipan lain, mereka tuh sharing dan akhirnya mereka cocok dan di-hire di situ.
banyak kok, banyak banget. Bahkan salah satu organizer, atau mungkin beberapa organizer juga mendapatkan benefit ini. Dan yang terakhir adalah walaupun dia bukan employer kita, walaupun dia orang biasa, kita tetap ketemu orang baru. Bisa jadi itu adalah jodoh kita untuk nanti bisa berkolaborasi dan sebagainya. Ini beberapa hal ini aku ambil dari referensi itu. Nah, sekarang apa nih benefitnya kalau misalnya tadi udah banyak, aku cuma datang doang, terus kalau misalnya aku ngasih talk, itu benefitnya apa? Yang pasti yang tadi ya sebelumnya, everything in previous slides, itu kamu dapat semua. Dan yang lainnya adalah, kalau kamu biasa ngoding doang, itu kamu cuma tahu untuk dirimu sendiri, untuk tim kamu. Tapi ketika kamu menemukan sesuatu yang unik, kamu bisa menyampaikannya itu ke orang yang lebih luas. Kamu dapat perspektif lain dari orang lain, dapat feedback lain dari orang lain. Nah, jadi kamu bisa keluar dari comfort zone yang hanya ngoding, push, submit, review, dan sebagainya ke bagaimana cara menyampaikannya. Setelah itu, brainstorm your idea. Kadang juga aku menyampaikan sesuatu itu, misal talk gitu ya, sesuatu yang lumayan baru untukku. Nah, itu kita bisa langsung brainstorm tuh. Kenapa kok kayak gini? Misalnya gimana ya? Aku mau menyampaikan tentang PyTest gitu untuk testing. Nah, biasanya testingku cuma ya bikin unit test biasa. Nah, ternyata pas nanti aku mau present, aku merasa terpacu nih, masa cuma tes biasa sih? Masa cuma unit test biasa sih? Yaudah, aku coba lihat lagi apa namanya problem utamanya apa. Problem utamanya ternyata kita sering deploy tapi gagal. Kita sering di sini, kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Nah, oke, sekarang aku mau introduce monkey patch misalnya gitu. Nah, itu bisa aja nanti malah berkembang. Jadi kita mau sharing, tapi kita belajar dulu. Dan kita malah menemukan sesuatu yang baru. Itu salah satu yang sangat menarik ketika kita membuat apa namanya slide di situ. Selain itu juga kita akan latihan untuk ngomong. Seperti kita tahu ya, mungkin anak-anak tech ini, anak-anak IT itu kebanyakan itu nggak jago public speaking, bahkan introvert gitu. Introvert bagus, cuma kalau misalnya kamu nggak jago ngomong, ya apa ya, di kerjaan juga sulit sebenarnya gitu. Nah, di sini kamu bisa langsung tunjukkan atau langsung melatih dirimu dan apa ya, supaya mendapatkan feedback juga ke orang lain, oh ternyata kamu kayak gini loh cara public speakingnya. Itu akan sangat bagus banget. Dan lebih, kamu mendapatkan personal branding nanti akan sebagai bargaining power ketika kamu membuat produk baru atau kamu membuat kamu mau melamar pekerjaan baru misalnya gitu ya. Personal branding ini sangat-sangat bagus. Yang pastinya ya, meningkatkan kepercayaan dirimu, meningkatkan experience-mu ketika udah selesai. Soalnya gini, talk pertamaku di Malaysia itu sangat nervous banget karena harus full bahasa Inggris dan sebagainya, dan juga orangnya juga cukup banyak, nggak cuma orang Malaysia sendiri, bahkan ada orang luar negeri juga. Ya cukup menarik. Dan itu setelah itu selesai, aku merasa, ah aku dulu pernah yang menurutku sangat-sangat berat gitu untuk talk-talk yang selanjutnya. Aku yakin aku lebih berpengalaman, aku yakin aku bisa lebih baik lagi. Nah, itu meningkatkan confidence-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah, untuk pertama kali aja itu nggak pernah, akan selanjutnya akan lebih berat. Dan yang pastinya ketika kamu sharing, ilmu kamu nggak akan hilang. Bahkan itu menjadi well documented di satu slide sendiri atau di satu video, dan orang-orang mungkin dapat terinspirasi dengan kamu. Dan lumayan kan ya, pahala jariah. Nah, oke, itu kita sekarang udah tahu ya, benefit-benefitnya apa aja, banyak banget. Selain untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Sekarang kita mau nih submit. Terus apa aja yang harus dipikirkan gitu sebelum submit. Pertama adalah ini, don't assume everyone know what you are know. Jangan asumsikan kalau misalnya semua orang itu udah tahu apa yang aku tahu. Enggak juga. Karena bisa jadi yang datang conference itu juga orang yang baru pertama belajar Python. Misalnya kamu, ya kamu taunya Flux gitu. Kamu mau share tentang bagaimana pengalamanmu membuat sesuatu dengan Flux. Bisa jadi orang itu ada yang terbiasa dengan Flux, tapi nggak terbiasa dengan bidang yang kamu lakukan. Misalnya accounting gitu ya. Oh ternyata sulitnya accounting tuh di sini loh. Misalnya juga, oh aku nggak kepikiran kalau struktur database-nya harus kayak gitu.
Ada juga mungkin nanti yang datang, dia terbiasa dengan accounting, tapi nggak terbiasa dengan Flux. Itu juga bisa jadi orang itu terinspirasi di situ. Nah, jangan asumsikan kalau misalnya semua orang tuh tahu seperti apa yang kamu tahu. Jadi, kamu pasti punya kelebihan, kamu juga pasti punya kekurangan. Dan itu coba pede aja di situ. Dan nggak cuma itu, jangan asumsikan juga kalau kamu itu jauh lebih tahu daripada semua yang datang. Ada juga beberapa conference itu misal gini, aku pembuat library, anggap aja Jingo gitu. Ada yang aku kreatornya Jingo, habis itu ada talk tentang how to make your first app with Jingo, misalnya gitu. Nah, aku sebagai kreatornya ya fine-fine aja sebenarnya. Dia juga, kalau misalnya kamu sangat-sangat pede dan ngomongnya ngaco gitu kan ya, aku bisa interupsi. Bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi ya itu sih, jangan terlalu pede, tapi jangan juga terlalu, apa ya, nggak percaya diri gitu. Terus ya ini, balik lagi yang tadi, imposter syndrome, ini sangat menarik pembahasannya. Nanti slide ini aku share, itu linknya silahkan diklik, pelajari gimana sih imposter syndrome. Secara singkat itu, dia menjelaskan kalau misalnya kadang kita merasa pencapaian kita ini adalah sebuah keberuntungan, padahal ya enggak-enggak juga. Nah, jadi fight itu jangan, apa namanya, jangan takut terhadap imposter syndrome, buktikan dengan cara kamu mensubmit ini. Buktikan cara kamu brainstorm ideamu ini ke dalam satu tulisan. Nanti kamu akan meningkatkan percaya diri di situ. Dan ini juga akan melawan procrastination kamu, buang-buang waktu kamu, males-malesan. Nah, ini juga menarik. Jadi, ketika kamu menyampaikan sesuatu yang biasa kamu sampaikan, itu akan sangat-sangat gampang, itu akan mengalir banget. Contohnya kayak gini, aku sangat senang pembahasan ini, jadi aku tanpa praktek pun sebenarnya lancar-lancar aja nanti akan membahasnya. Tapi ketika aku disuruh membahas sesuatu yang nggak biasa, misalnya aku disuruh membahas tentang machine learning gitu ya, apa yang terbaru itu, GPT-3 itu ya, aku nggak ngerti apa-apa, walaupun aku seminggu belajar mungkin tahu sedikit, aku akan cukup gagap di situ. Aku nggak terlalu paham detailnya kayak gimana dan sebagainya. Jadi, yang biasa kamu omongkan, itu yang kamu bawakan topiknya. Karena ini your first talk. Dan goal-nya tentukan, kamu mau ngapain di sini. Kamu mau introduce, kamu mau deep talk, masuk-masuk ke internalnya sistem tersebut. Kamu mau share experience. Jadi, misalnya cara membuat sesuatu dengan ini, gitu ya. Nah, tentukan goal-nya, karena ini akan nanti berdampak ke selanjutnya, misalnya pembuatan proposal dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kamu bayangin dulu aja deh storytellingmu itu kayak gimana sih, nanti kamu menyampaikannya kayak gimana. Jangan sampai kamu itu cuma baca doang gitu, nanti ada slide kamu baca doang, itu ya nggak menarik juga sebenarnya. Jadi ini sekalian latihan juga. Nah, intinya adalah ini akan berlaku ke tahapan-tahapan selanjutnya. Jangan nunggu waktu yang paling sempurna untuk memulai sesuatu. Misal kamu harus, misal kamu takut gini, aduh aku Flux cuma bisa kayak gini doang nih, yaudah nunggu nanti-nanti dulu deh gitu. Jangan kayak gitu. Langsung aja lakukan. Kalaupun nanti misalnya materi kamu itu biasa aja atau misalnya kurang gigit, itu adalah tugasnya reviewer yang akan mungkin merecek kamu dan memberikan feedback. Nah, ini yang paling penting. Kamu dapat feedback di situ. Nah, jadi jangan takut juga untuk feedback dan jangan menunggu sampai, aduh, aku harus bisa membuat satu aplikasi dengan Flux yang didatangi 1 juta orang per bulan. Baru aku mau submit. Nggak harus gitu. Nah, oke. Kita udah nih selesai kita bahas apa namanya sebelum submit gitu, kita udah yakin, kita udah ketemu topik apa yang mau disampaikan, kita juga udah tahu goal-nya itu apa. Nah, sekarang kita prepare proposalnya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk Python ID, kami menggunakan platform namanya Paperkol, dan ini cukup simple banget. Ini ada isian title-nya apa, habis itu elevator pitch, talk format, audience level ini bisa jadi kamu targetnya ke beginner atau intermediate atau ke advance kalau nggak salah. Nah kayak tadi kalau misalnya targetmu ke beginner nggak masalah gitu, tunjukkan aja kalau di sini beginner. Tapi kalau misalnya kamu deep talk misalnya bahas internalnya Jingo gimana cara bikinnya gitu,
mungkin itu lebih ke intermediate atau advance. Nah, kamu sesuaikan di sana. Dan nanti kita juga bahas deskripsinya. Sekarang kita bahas dulu title-nya. Seperti title-title pada umumnya ya, bahkan di academic conference juga mungkin kayak gini, pastikan judul itu singkat, jelas, padat, dan menjelaskan apa yang dimaksud itu. Jangan terlalu misterius, jangan terlalu apa ya, mancing-mancing, kayak misalnya bagaimana cara mendapatkan 1 juta dalam 1 hari dengan flux gitu. Ya, itu it's okay, menarik perhatian, tapi itu lebih ke nggak terlalu, itu terlalu jualan sih. Nggak terlalu menarik, nggak terlalu, ini soalnya tech talk gitu kan. Dan gunakan key dari tech-stack-nya itu. Kamu menggunakan tech-stack apa? Misal kamu menggunakan Django, nanti ada Redis, Postgre, habis itu apa lagi? Misal Docker, kamu pakai VPS juga, kamu pakai Google Cloud gitu. Jangan semuanya ditampilkan. Jadi tunjukin aja kamu mau bahas apa sih. Kalau kamu mau bahas make accounting application with Flux, cukup Flux aja. Karena ya Flux pasti nanti butuh database. Database-nya apa ya terserah. Kamu pasti mungkin butuh case gitu juga. Nah, case-nya misal Redis, Memcache, atau pakai global variable dan sebagainya ya terserah juga. Itu bukan key stack. Key stack-nya adalah mungkin Flux-nya. Atau mungkin ada library khusus misalnya gitu. Jadi jangan terlalu panjang, jelaskan juga, jangan terlalu misterius juga. Terus deskripsi, ini aku ngambil referensi dari speaker tahun 2019, Tekken Agi, Syed Noval. Nah, ini menarik banget karena dia juga membuat outline di sini. Outline-nya juga dikasih tuh, introduction, bla bla bla, subtopiknya apa, dan itu butuh waktu berapa menit. Nah, karena di Tekken Agi itu, kalau nggak salah 45-40 menit, untuk disampaikan. Nah, ini nanti kamu mau menjabarkannya kayak gimana. Nah, sebelumnya kita juga kasih tahu masalah yang kita mau bahas itu apa dan solusinya kayak gimana. Biasanya kayak gitu. Terus, oh ya, ini kan deskripsi ya. Deskripsi itu cenderungnya akan panjang banget, tapi nanti di situ ada juga elevator pitch yang kita lewatin. Itu ada lebih singkat lagi daripada description. Kalau misalnya kita biasa bikin jurnal ini mungkin kayak abstraknya ya, mungkin ya. Abstrak kan cuma kumpulan dari intro, body, sama conclusion-nya kayak gimana. Ini ada salah satu contoh juga dari Mas Fauzan tentang, dia membahas tentang Go Faster, Use Cython. Ini judulnya. Cython, aja gitu. Nah, kenapa ini menarik elevator pitch-nya? Dia ada 3 paragraf di sini. Pertama adalah dia membahas tentang problemnya. Problem yang dia angkat adalah Python ini itu terkenal dengan sebagai bahasa yang lambat dibandingkan C, Golang, misalnya gitu ya. Nah, pembahasannya, nih dia yang ngasih solusinya, kita akan membahas bagaimana Cython itu dapat meningkatkan performa dari program Python kita. Nah, berarti kan udah jelas tuh, oke, ada masalah, terus dia ngasih salah satu solusi, dan dia ngasih tahu juga value apa yang didapat oleh audiens ketika hadir ke talk ini. Yaitu di sini akan dijabarkan bagaimana mengimprove, habis itu tahu juga tentang common pitfall gitu ya. Berapa hal yang mungkin membuat nggak terlalu bagus performanya dan benefit dari Cython tersebut. Cukup 3 kalimat ini itu juga udah cukup apa ya, membuat reviewer itu tertarik, wah ini bagus ini, para audiens akan sangat mendapatkan manfaat dengan talk ini. Oke, Mas Fauzan ini cukup senior, dia dari Python Jogja juga, jadi mungkin ini ya, ini yang bagus, ada juga mungkin yang dari first timer, ada Mas Dima, moderator kita, ini pas Python ID 2019, dia membawakan lightning talk, membahas tentang programming for kid. Nah, ini juga sebenarnya cukup menarik. Masalah yang dia sebutkan adalah industrial revolusi itu sekarang lagi naik, tapi pemrograman itu sekarang masih hanya untuk orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, dia akan menawarkan using atau awesome mungkin bacanya, aku nggak tahu, awesome block itu, anak-anak juga bisa menjadi programmer. Bahkan dengan cara hanya drag and drop gitu aja. Nah, jadi mereka bisa
belajar sambil bermain, mungkin kayak gitu ya, with fun ways gitu. Nah, ini cukup bagus, kalian bisa tiru keduanya atau kalian bisa menggunakan style kalian sendiri. Jadi cukup singkat, anggap aja gini, kita misalnya kamu ketemu dengan reviewer di eskalator, atau ini elevator gitu ya, atau di lift gitulah. Lift kan cuma paling kamu punya waktu 1-2 menit, gimana caranya meyakinkan reviewer tersebut. Itu kamu tulis di sini. Ini juga kalau kamu bikin startup biasanya ada juga sih kayak gini-gini juga. Nah, selanjutnya dari field-field di paper call ada juga notes. Nah, notes ini itu membahas tentang kamu itu siapa sih? Kenapa kok kamu itu cocok dengan pembahasan itu? Kan nggak lucu juga kalau misalnya aku ini di, apa namanya, aku kerja di pertambangan tapi aku ngebahas tentang antariksa misalnya gitu. Reviewer mungkin nggak nangkep. Ini gimana ceritanya kok bisa dia bahas tentang antariksa padahal dia kerjanya di situ. Nah, di sini mungkin kamu bisa ceritain, oh iya karena di pertambangan tuh kita harus melihat sesuatu yang di langit-langit misalnya gitu ya. Atau aku dulu pernah bekerja di lapan misalnya kayak gitu. Kayak aku bisa menyampaikan ini. Nah, itu bisa ditulis di sini. Kita ambil contoh aja deh. Misal ada talk. Build my own Django admin. Hear what I learn. Ini judulnya. Jadi dia akan membahas tentang Django admin dan dia akan share apa aja yang dia pelajari. Misal ada judul yang sama, ada 3 orang yang submit. Pertama adalah dia menjelaskan di notes-nya ini, aku adalah fresh graduate yang baru belajar Django seminggu yang lalu gitu. Yang kedua, aku memiliki 3 tahun pengalaman dengan Django. Yang ketiga adalah aku adalah penulis dari Django Custom Admin Repo yang memiliki 150 stars. Kemungkinan siapa nih yang akan dipilih? Nah, kalau aku sih dari pribadiku ya antara 2 atau 3. Nanti tinggal dilihat aja dari proposalnya apa yang dia bahas misalnya gitu ya. Atau misalnya dia kan yang nomor 3 ngasih tahu Django Custom Admin Repo gitu. Ya, kita pelajari aja reponya itu kayak gimana. Jadi tulis apapun yang menurut kalian bisa membantu itu di notes ini. Kita lihat contohnya ya, sama dari Mas Fauzan juga. Dia nulis juga ini cukup bagus, jadi aku ingin menyampaikan ini karena pastinya orang-orang itu membahas tentang machine learning, data, dan sesuatu yang mungkin lebih advance juga. Dan ya benar, materi data terlalu banyak, kadang kita akan banyak membuang materi-materi tentang pengolahan data, machine learning gitu, karena terlalu banyak. Kita mau balance di situ. Nah, di sini Mas Fauzan itu bilang, kalau misalnya bagus kamu ngomongin machine learning, tapi kalau performanya buruk buat apa? Makanya talk ini ada. Dan yang menarik adalah di sini, I can share my experience. Berarti ini berdasarkan pengalaman pribadinya dia. Bukan baca doang, bukan teori doang, bukan dari teori dari Saitonnya sendiri itu nggak kayak gitu. Dan dia juga di sini menyebutkan improvement production system, berarti dia benar-benar production, bukan hanya test dummy application gitu. Habis itu juga improvement dan yang akan membuat audience itu save dari them time to learn. Jadi untuk gak buang-buang waktu untuk belajar banyak, karena Saitan ini cukup advance pembelajarannya dan ini bisa disampaikan dengan 40 menit janjinya. Nah, itu akan membuat apa ya, reviewer itu akan sangat tertarik. Wah, ini oke ini. Lanjut gitu. Nah, itu contoh-contoh dari apa yang harus kita lakukan untuk proposal. Dan ini mungkin quote-nya ada, jika semuanya penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. Jangan tulis semua hal itu di proposalmu itu. Cukup tuliskan apa aja yang penting. Karena ya kamu cuma dijatah waktu 40 menit ketika menyampaikan semuanya, ya orang jadi nggak fokus sebenarnya ini pembahasannya di mana gitu. Cukup satu topik aja yang itu bisa kamu sampaikan di sana. Misal nih, kamu mau menyampaikan project yang baru kamu selesai di kantor gitu dan mau mengopen source-kan itu. Pembahasan itu bisa kamu pecah misalnya jadi 2, 3, atau bahkan 5 mungkin topik.
Dan misal kamu Python, ya kamu submit cukup satu topiknya aja, sebagiannya aja, nggak usah semuanya. Itu fine, itu nggak masalah. Karena kalau semuanya pun nggak ada fokus, maka ya orang-orang akan kabur. Dia ngomongin apa sih? Misalnya kayak gitu. Nah, ini yang lebih penting, ya ini yang lebih menarik. Karena sebelumnya itu kita bikin proposal ya. Kamu bisa diterima, kamu bisa di-reject. Di-reject itu bisa jadi kamu disuruh revisi atau itu benar-benar reject gitu. Materi kamu udah, apa topik yang kamu bahas, cari yang lain gitu, jangan topik itu. Nah, kalau misalnya kamu di-reject, jangan putus asa, pelajari, atau misalnya nggak dikasih feedbacknya kenapa, tanyakan langsung ke reviewernya. Kalau boleh tahu, kenapa ya, apa yang bisa aku improve di sini, dan sebagainya. Reviewer pasti dengan senang hati untuk menyampaikan, oh iya, misalnya ada orang lain yang sudah menyampaikan ini di talk, dan itu sudah kami terima. Nah, oh, berarti kalau punya aku dibandingkan dengan orang itu lebih baik. Kamu bisa follow up lagi, oh kenapa kok dia lebih baik, misalnya gitu, apa yang bisa aku improve. Itu akan apa ya, mendapatkan manfaat lebih daripada kamu cuma submit, di reject, habis itu kamu nangis gitu ya. Itu jangan. Nah, kalau misalnya kamu diterima, selamat, tapi ini baru permulaan, ini bukan akhir segalanya, dan tantangan brainstormingnya itu ada di sini. Jadi, kamu udah melakukan, mengirimkan deskripsi tadi ya, ada outline-nya juga, misalnya kayak gitu, pastikan untuk kamu tahu strukturmu itu kayak gimana, dan kamu butuh berapa lama untuk menyampaikan itu. Kayak tadi aku menyampaikan ya, oh di sini aku ada agenda 5 hal yang akan aku bahas, dan kurang lebih mungkin 10 menitan per bab itu, sampai gitu. Jadi kalau 5 berarti aku butuh 50 menit. Dan aku harus ada Q&A. Karena ya ngapain juga aku menyampaikan sesuatu tapi nggak dapat feedback gitu. Harus ada Q&A-nya. Dan jangan takut untuk ditanya. Nah itu bisa kamu bikin struktur ini, walaupun nggak kamu masukin ke proposal, tapi kamu harus bikin sendiri supaya nanti kamu punya patokan. Apa sih yang harus kamu lakukan? Kalau nggak, kamu akan ya ngaco gitu. Bisa tulis ini, terus akhirnya nanti slide-nya kebanyakan, dan sebagainya. Habis itu ini yang kedua, menurut saran dari aku adalah first impression sama closing itu sesuatu yang sangat penting. First impression itu bisa gini, kamu ketika slide, mungkin 3-4 slide pertamamu itu kayak gimana sih? Apakah langsung full tabel, full data, full angka gitu? Orang pasti mungkin akan males lah ya, pas bingung. Ini bahas apa sih kok nggak ada babi bu tiba-tiba data gitu. Nah, kamu bisa aja kayak gini, kamu kasih tahu dulu ekspektasinya apa sih. Oh ini loh agenda yang kita lakukan, oh ini loh problemnya. Dan bisa juga kamu malah kasih demo dulu. Halo, kita hari ini akan mencoba membuat demo aplikasi ini. Demonya kayak gini, kamu tunjukin 5 menit aja misalnya gitu. Oke, tertarik? Lanjut kita cara buatnya gimana. Nah, baru kamu bahas materi-materinya. Nah, orang itu akan langsung melihat, wah iya nih, menarik nih, aku mau nih kayak gini, mau nyobain gitu. Nah, terus di akhir, jangan sampai orang itu, bukan jangan sampai ya, jangan buat orang itu lupa terhadap talk kamu gitu. Jadi, kamu kasih key takeaways-nya itu apa. Jadi, oke, yang kita bahas selama 40 menit kebelakang tadi adalah A, B, C, D, E. Kasihlah slide di situ. Bahkan kalau misalnya kamu nggak mau ngasih itu, bisa juga kamu kasih referensi. Kalau kamu mau pelajari ini lebih baik, kamu bisa kunjungi link ini dan link ini. Kalau misalnya kamu punya resource sendiri, kamu share resource kamu juga nggak masalah. Jadi pastikan audiens itu nggak berhenti sampai talk kamu aja. Nah, setelah itu, udah nih, kamu udah dapat gambarannya, sekarang kita mulai out kontennya kayak gimana. Biasanya kita juga, kalau misalnya presenter-presenter pemula, kita langsung dump apa yang ada di misalnya di Word gitu ya, atau misalnya kamu kopas dari toko dari Wikipedia gitu, kamu kopas tuh langsung paragrafnya full. Nah itu sulit banget dibaca, apalagi kalau misalnya kamu di offline conference gitu ya, orang yang paling jauh itu nggak bisa itu tulisannya apa sih banyak banget.
kecil-kecil banget. Makanya sebenarnya kalimat-kalimat yang pendek terus dititik-titikin, dikasih bullet gitu ya, sebenarnya lebih mudah dibaca. Bahkan kamu bikin multiple slide untuk topik tersebut dan satu slide-nya itu bulletnya lebih dikit. Nah, mainkan cara-cara kayak gini, jangan taruh semuanya di dalam satu halaman, itu nggak masalah. Bahkan coding pun bisa kayak gitu, kamu bisa pembahasan sesuatunya di slide pertama, slide keduanya adalah membahas yang lainnya, kayak gitu. Nah, terus ini juga gunakan font yang besar dan teks yang lebih sedikit, berhubungan sama tadi ya. Karena yang kamu lihat di laptop, itu belum tentu sama dengan apa yang kamu lakukan di slide di proyektor. Bahkan juga walaupun online, belum tentu yang ditampilkan di laptopnya audience itu sama besarnya dengan apa yang kamu biasa lihat di laptop. Karena gini ya, kalau misalnya kita lihat webinar atau conference, aku nggak akan melihatnya itu deket gini. Aku mungkin akan lebih jauh, sangat jauh gitu, supaya mata ini nggak terlalu capek melihatnya. Tapi kalau kita biasa ngoding, kita mungkin di monitor yang besar, kita kecil-kecil tuh nggak apa-apa, karena misalnya apa ya namanya itu, biar kelihatan lah semua codingannya itu kayak gimana, itu it's fine. Tapi ya kamu menyampaikan ini bukan menggunakan kode editor atau terminal kamu. Pun pakai itu, besarkan font-nya. Lebih kayak gitu. Di keep in mind di sini, audiens itu mungkin akan kesulitan membaca untuk teks yang kecil dan banyak. Nah, ini juga karena kita membahas tech talk ya, dan kebanyakan kita adalah programmer di sini, mungkin kita akan nulis codingannya kayak gimana. Coba pakai ini, Carbon. CarbonNow.sh itu bisa juga kamu pakai VS Code extension-nya juga. Ini bisa sangat cantik tampilannya itu, bisa diubah-ubah temanya juga. Dan ini akan lebih terlihat daripada kamu kopas langsung codingannya ke slide di presentasinya itu. Nah, di sini juga nggak harus semuanya. Kadang juga kita ada business logic yang mungkin nggak kita mau gitu ya. Kita cukup kasih ellipsis, titik tiga gitu. Nah, atau kasih komentar di situ kayak yang sekarang di sini ya, show the user profile for that user. Ini sebenarnya codingan lama banget sih, aku juga lupa ini buat apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Aku nggak menunjukkan gimana query, gimana misalnya parsing request-nya dan sebagainya. Jadi, intinya kayak gini lah flux itu. Nah, kita bisa menggunakan Carbon atau misalnya kamu punya solusi lain, silahkan dilakukan. Nah, ada beberapa saran lagi ketika kamu membuat slide itu. Pertama adalah kamu bikin menggunakan tools yang bias, yang udah kamu nyaman di situ. PowerPoint kah, Keynote kah, Google Slide, habis itu yang berbasis web juga, misalnya Revel.js ini. Tapi ya kalau kamu udah terbiasa dengan itu dan deadline kamu singkat, jangan nyobain sesuatu yang baru. Misal gini, kamu biasa Google Slide nih, kamu itu kamu lihat teman kamu pakai Revel.js gitu ya, kayak web based gitu. Wah, kok keren banget animasinya. Yaudah, aku coba belajar itu. Akhirnya, endingnya, mungkin kamu akan belajar Revel.js daripada kamu bikin konten untuk presentasi kamu. Mungkin nanti di akhir tinggal 2 hari kamu stres nih kok nggak selesai-selesai, kamu balik lagi ke Google Slide. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau mau belajar silahkan, tapi jangan pas di deadline itu. Dan lakukan backup sebagai PDF, karena PDF ini cukup simpel ya, formatnya nggak berubah-ubah. Kamu kirim ke panitia, kamu upload misal ke Google Drive, kamu taruh di lokal kamu, karena bisa jadi nanti misal Google Drive down gitu ya, atau misalnya internet kamu lagi bermasalah banget, jadi kamu bisa memiliki backupnya itu. Nah, terus kadang kita mau show pekerjaan kita kayak gimana ya, codingan kita kayak gimana, tapi prepare untuk hal yang paling buruk. Pertama, kalau misalnya kamu mau demo, kamu harus prepare recordingnya kayak gimana. Ada juga waktu 2018, kita ada yang mau share, dia menggunakan Google Cloud,
Terus ternyata di venue-nya tersebut internetnya lagi kacau. Jadi buka instance-nya itu muter terus dan itu ya apa ya, ruin lah. Kalau misalnya kamu punya recording, begitu kamu tahu internetnya lagi jelek, kamu langsung buka recording-nya aja. Gak masalah, gak ada yang protes. Audience gak akan protes, habis itu panitia juga gak akan protes. Itu solusi yang lebih baik. Kalau kamu benar-benar pengen live code, nah live code ini tantangan banget sebenarnya. Karena ya kamu harus, apa ya, stres mungkin. Kamu gimana nih supaya nggak error dan sebagainya. Tapi kalau berhasil itu awesome banget. Tapi caranya adalah kamu bisa menyiapkan codingan yang udah kamu buat sebelumnya. Jadi kamu entah tinggal kopas atau kamu nanti tinggal bikin key yang mau kamu sampaikan itu apa. Kan nggak semua code itu penting sebenarnya gitu. Penting dalam tanda kutip ya. Penting untuk disampaikan. Jadi bisa aja kamu udah buat itu, terus kamu untuk fungsi yang paling pentingnya itu yang kamu buat sendiri dari awal. Itu juga nggak apa-apa, nggak ada yang protes. Bahkan, kalau kamu mau, kamu juga bisa pakai ini, Hacker Typer. Cari aja di Google, itu ekstensi untuk VS Code. Jadi kamu pura-pura ngetik, nanti dia akan ngetik-ngetik sendiri gitu, apa yang udah kamu tulis di situ. Ini agak nge-cheat sih, tapi lucu juga, menarik juga. Nanti aku share ini, itu ada link ke videonya, silahkan tonton. Lucu sih. Ya, dan kalau misalnya kamu mau sharing codingan kamu di slide, hapus boring part-nya tadi. Kayak misalnya boilerplate-nya lah, atau misalnya sesuatu-sesuatu yang nggak pentingnya, yang nggak penting untuk pembahasan itu ya, itu yang bisa kamu buang. Dan terakhir, mungkin kamu bisa gunakan simple animation, kalau kayak sekarang ini, aku fade in aja ya. Atau bahkan kamu nggak perlu pakai animasi sama sekali, atau bahkan kamu bisa animasi tapi dari sebenarnya beberapa slide gitu. Itu kayak fade in biasa ya. Jadi misalnya kamu mau menjabarkan tentang sebuah skema cara kerja misalnya apa ya, web app gitu, dari satu microservice ke microservice lainnya. Nah, itu nanti ke microservice lainnya lagi. Nah, itu bisa kamu bikin 3 slide. Pertama microservice A, habis itu kamu microservice A dan B, terus ada panah. Slide ketiga microservice A, B, C, ini baru panah. Itu bisa dilakukan. Banyak juga yang membuat kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu mau backup dia sebagai PDF. Biasanya pakai kayak gitu juga. Jadi udah mungkin nggak zamannya lagi ya pakai yang PowerPoint biasanya apa namanya, transisi yang menarik banget itu. Gitu ganti dia kayak pecah piar, lalu itu masuk lagi. Keren sih itu dulu tahun 2000 sekianan lah. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak lagi deh. Nah, intinya adalah ketika kamu membuat slide ini, lebih baik kamu mendeliver slide yang udah selesai. Daripada kamu bikin itu sempurna banget, tapi akhirnya gagal kamu deliver. Kamu masih ada beberapa slide yang belum selesai, dan sebagainya. Ini pengalaman pribadi sendiri, karena aku pernah apa ya, perfeksionis banget. Aku mau ini tuh harus ada demo yang sangat bagus lah. Aku mau slide aku ini menjabarkan hal yang sangat detail ceritanya sih supaya kelihatan aku itu bisa beneran gitu. Tapi ternyata gagal semuanya itu. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan sih, ya udah kita finish itu lebih baik daripada enggak jadi dikirim atau dikirim tapi enggak selesai. Walaupun sebenarnya konsepnya perfect banget. Ini yang bisa teman-teman. Sebenarnya solusi lain ada sih, jangan procrastination, jangan tunda-tunda, jangan males-malesan. Mulai dari lebih awal, itu solusi yang lebih baik. Nah, ini yang terakhir kayaknya materi dari aku, rehearse, prepare, dan deliver. Apa aja sih yang harus dilatih? Pertama adalah ingat-ingat apa yang mau kamu bahas. Bahkan kalau kamu orangnya bukan orang yang suka mengingat, ya tulis aja di slide gini, poin-poinnya aja. Tapi jangan mengingat-ingat skrip. Ya, memang beberapa orang beda-beda ya, ada yang jago untuk mengingat-ingat skrip, ada yang dia bisa mengalir aja, tapi lebih baik kamu bisa mengalir aja. Karena, balik lagi, yang kamu bahas ini yang kamu biasa bahas, topiknya ini kan di awal tadi, cari yang biasa kamu bahas sehari-hari. Jadi ya, mengalir aja itu lebih baik. Karena begitu kamu pakai skrip, dan ini dulu aku pernah lakukan karena
aku mau bahasnya pakai bahasa Inggris ya, ya bahasa Inggrisku nggak bagus-bagus amat waktu dulu. Ya aku siapkan skrip, begitu lupa, kacau semuanya, begitu panik dan sebagainya. Nah pas panik itu ya ngomong jadi sangat cepat, habis itu orang juga mungkin nggak akan paham dan sebagainya. Nah mumpung kita masih latihan, di sini juga kamu bisa menggunakan stopwatch. Stopwatch itu kamu hitung ya, dari misalnya dari 0 sampai kamu selesai itu berapa menit. Oh ternyata aku harusnya 40 menit, ternyata aku sejam nih yang aku lakukan. Nah berarti mungkin ada slide yang kamu hapus, ada materi yang kamu nggak usah sampaikan. Bisa juga kamu pakai timer. Misal kamu 40 menit set gitu ya, nanti sampai 0 kamu berhenti di mana. Atau kamu bisa pakai dua-duanya. Bisa juga kamu latihnya dengan rekam dulu, terus dengerin. Biasanya malu sih, tapi ya nggak apa-apa, dengerin aja. Supaya kamu tahu problemnya di mana. Bisa jadi di gesture, bisa jadi di, oh ternyata slide-nya kok ada yang apa nggak kelihatan bagus dan sebagainya. Dan kalau misalnya kamu beruntung dan kamu punya peers di misal kantor atau di komunitas, praktek di depan mereka, nggak masalah. Dan ini sama kalau misalnya kamu nulis buku, yaitu tutup dulu bukunya beberapa hari, jangan pikirin itu, terus buka lagi. Biasanya ada sesuatu yang entah inspirasi, entah loh kok ini kayak gini ya, kok aku baru nemu ini ya. Biasanya ada sesuatu-sesuatu yang menarik gitu. Itu bisa beberapa hal yang bisa dicoba. Setelah itu apa yang perlu disiapkan ketika kamu udah slide kamu udah selesai? Pertama adalah learn body language. Karena kalau kita diem gini aja, itu ya gak menarik. Dan itu malah bikin kita nervous banget. Karena ya melakukan gerakan-gerakan itu meringankan otot-otot kita, gak menegangkan juga. Habis itu recheck your tool. Misal kalau di sini aku punya lampu, aku punya webcam, habis itu aku tetap pakai mic di headset supaya bisa lebih jelas juga. Nah, cek semua tools yang ada. Misalnya kamu datang pun ya jangan lupa bawa casnya, misalnya gitu. Kamu pakai clicker itu lebih baik. Nah, habis itu juga kamu harus kontrol nervous tersebut sebelum dan saat di stage. Caranya gimana? Ada beberapa hal. Pastikan kamu udah siap. Itu yang paling utama. Maksudnya kamu siap itu adalah dari slide-nya, habis itu juga yang akan kita bahas ini. Pertama adalah kamu harus datang ke tempatnya lebih awal. Kalau di online gini biasanya ada gladi resiknya. Kamu datang lebih awal. Cek slide-nya gimana, misalnya kamu mau demo juga, coba dicek di situ, bisa atau enggak, mic-nya gimana, apakah mic-nya itu kamu hand free atau kamu harus pegang. Nah, itu harus kamu cek. Kalau udah siap itu bisa meningkatkan percaya diri kamu, menekan nervous kamu. Terus juga bawa minum, kadang haus dan pastinya kamu akan haus. Kamu kalau lihat apa namanya beberapa tech conference, tech talk di conference itu di YouTube, akan banyak banget yang di tengah minum. Nggak masalah, nggak ada yang larang juga. Habis itu juga kamu bisa ngobrol dengan orang lain sebelum sesi kamu ya, atau juga datang ke sesinya orang lain. Kamu pelajari, oh dia nggak nervous, oh dia gini. Itu juga akan tenang. Dan yang terakhir mungkin kamu harus ke toilet dulu sih. Kadang orang juga gitu. Harus ya buang hajat lah di sana. Ada juga yang dia latihan. Jadi misalnya ala-ala gini-gini, biar nggak kaku. Ada juga yang dia stretching dulu supaya nggak tegang juga. Nah, hal-hal itu yang harus kamu pelajari gimana caranya menekan nervous tersebut. Banyak hal, belum tentu ini cocok, tapi ini menurutku sesuatu yang pas buat aku. Cari cara untuk kamu sendiri. Dan terakhir ini, kamu udah waktunya nih menyampaikan. Nah, bagaimana how to deliver-nya? Pertama, kamu pakai baju yang paling nyaman. Kalau di tech conference, kamu bisa juga pakai kaos. Di sini aku pakai Bicon 2019, karena juga nanti kita akan ngebahas Bicon di situ. Tapi pastikan ya sesuai dengan code of conduct-nya. Kalau misalnya di sana nggak boleh pakai celana pendek, ya jangan gitu. Nah, terus habis itu kamu buka window, bukan Windows ya. Window itu browsernya atau misalnya VS Code aja.
misal kayak Spotify gitu-gitu ya matiin dulu aja, tutup dulu yang nggak penting-penting. Kenapa? Bisa jadi nanti begitu kamu taruh laptopmu di situ, colokin ke proyektor, tiba-tiba hang gara-gara terlalu banyak yang buka, kan ya nggak lucu juga. Atau bahkan kamu nanti terdistraksi, ini kok Chrome banyak banget, ini Chrome yang tak pakai yang mana, itu sering juga. Maka tutup semuanya, buka yang penting aja. Oke, kamu udah di stage sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Senyum, senyum juga akan menghilangkan nervous. Sampaikan halo ke audiens semuanya, itu juga akan menghilangkan nervous juga. Karena ya orang-orang itu ternyata menyapa balik gitu, nggak garang, nggak apa ya, kita nggak disidang di sini, kita mau menyampaikan sesuatu. Karena juga kita bisa small chit chat, jadi ngomong basa-basi, misalnya, wah aku nervous banget hari ini karena ini adalah talk pertamaku di Python. Nggak apa, ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi sebelum bahas ke materi, ada yang membahas tentang sesuatu yang lain. Tapi jangan panjang-panjang, ya cukup sesingkatnya aja. Kadang juga kita bisa invite audience to take a part dalam sesi talk kita. Misalnya gini, kita mau ngebahas tentang Django. Kita tanyain, di sini yang pakai Django ada berapa gitu? Coba angkat tangan. Nah, mereka akan biasanya secara naluri angkat tangan juga. Itu juga bisa membuat kamu bisa tahu, oh ternyata talk ini ada beberapa yang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, nanti mungkin di online itu ada pooling juga, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa ngobrol nanti sama panitianya. Dan terakhir, ini biasanya kalau kamu bingung gitu ya, atau nervous, tetap ngomongmu akan semakin cepat. Dan semakin cepat kamu kehabisan nafas, kamu akan semakin panik. Ada juga orang yang udah terbiasa ngomong, tapi gara-gara dia ngomongnya nggak teratur, kadang terlalu puas, kemana-mana gitu. Kita mau ngebahas Django, ini kok malah ngebahas pakai bahasa lain, misalnya kayak gitu. Misalnya, ya pakai bahasa lain, itu juga terlalu luas. Jangan sampai kayak gitu. Itu juga kadang orang yang nggak terlalu siap atau orang yang nggak terlalu nervousnya juga, dia jadi nggak fokus ke apa sih yang mau aku bahas di sini, berapa sih waktu yang aku punya, kayak gitu. Nah, di antara ngomong-ngomong itu, kamu juga bisa kasih pause. Jadi, diam sejenak. Nah, kayak gitu, sejenaknya. Itu juga bisa membuat kamu berpikir, apa nih yang mau aku bahas, apa nih yang mau, mau aku sampaikan, mau aku lakukan, kayak gitu. Nah, kurang lebih itu cara kita menyampaikannya. Pastinya ada banyak lagi tips dan trik, tapi kalau aku sampaikan semua mungkin banyak, nanti kita bisa diskusikan di tanya-jawab. Terakhir, after giving your talk, kamu udah selesai, waktu 40 menitmu habis, entah diberhentikan panitia atau emang materimu habis, sekarang ajaklah orang-orang itu untuk berkontribusi. Misalnya feedback, misalnya dia mau menanyakan, dan jangan defensif. Jangan, ada soalnya beberapa orang, mereka menghabiskan waktu 45 menit hanya untuk talk-nya dia. Nggak ada waktu untuk tanya-jawab. Dan emang disengaja gitu ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu disengaja. Kita nggak ada yang nanya. Kita juga, ada yang mau nanya? Udah ya, nggak ada ya. Nah, itu nggak dikasih kesempatan. Itu kayak, dia defensif banget. Kayak nggak mau ditanya. Jangan kayak gitu. Karena inti dari talk ini adalah bukan kamu menyampaikan juga, tapi kamu juga harus mendapatkan. Salah satunya adalah feedback ini. Gimana sih yang kamu sampaikan? Orang-orang itu ngerti nggak sih? Orang-orang itu terinspirasi nggak sih dengan apa yang aku buat? Atau orang-orang itu punya ide lain nggak sih yang counter ke ideku ini? Nah, itu kita bisa sama-sama belajar. Karena di sharing ini kita adalah diskusi, bukan ngajarin. Nah, terus habis itu yang kedua ada learn how to active listening. Di Indonesia mungkin agak jarang pembahasan tentang active listening. Biasanya cuma active speaking ya kalau nggak salah. Nah, active listening itu gini. Kamu mendengar bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Karena untuk menjawab itu kadang kamu cuma dengar apa yang mau kamu dengar. Dan sesuatu yang nggak mau kamu dengar itu ya miss nanti.
kerasa nggak dengar aja gitu. Jadi nanti miss apa namanya, nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, supaya bisa kita melatihnya, kita bisa tips ketiga adalah merepeat pertanyaan tersebut supaya kita benar-benar ngerti nih, paham nih yang mau, yang dia tanyakan apa, problemnya dia apa. Bisa juga kita tanyakan ulang, oh kamu nanya ini karena ada masalah kayak gini ya, itu untuk kamu bisa benar-benar paham case-nya dia itu kayak gimana. Dan kalaupun nanti kamu ditanyakan sesuatu di luar scope kamu, nggak apa-apa untuk ngomong saya nggak tahu atau bahasa-bahasa lainnya. Wah, itu sesuatu yang baru denganku, mungkin setelah ini kita bisa diskusi atau mungkin setelah ini saya akan belajar itu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi daripada kamu ngomong ngaco, salah, mending kamu ngomong nggak tahu atau lebih baik lagi ya itu tadi ya. Itu baru buat saya akan pelajari setelah ini. Atau mungkin kita bisa diskusikan nanti di bawah. Itu sesuatu yang baik. Terakhir, ini yang menurutku paling penting di dalam conference. Conference, kalau kamu cuma ngasih talk setelah itu pulang, itu kamu cuma dapat benefit itu aja. Padahal balik lagi ke benefit dari datang ke conference, itulah kamu bertemu dengan orang-orang. Kamu bertemu, kamu bisa datang ke sesi lainnya. Networking ini sangat penting. Karena bisa jadi your future collaborator itu ada di sini. Kolaborasi kamu, proyek kolaborasi kamu yang besar, itu bisa jadi ketemunya di sini. Entah kamu bikin proyek open source, bikin proyek berbayar, gitu, atau misalnya kamu kerja, atau misalnya dia ngelamar ke kerjaan kamu, ngelamar di perusahaan kamu, itu semuanya bisa didapatkan di sini. Banyak cerita kayak gitu, dan itu sesuatu yang umum. Jadi networking ini jauh lebih penting. Nah, referensi, talk yang, apa, materi yang tadi itu sebenarnya juga ngambil dari banyak sumber, dan sumber-sumber yang menurutku sangat penting itu ada dua ini. Pertama dari Nina Zakarenko, dia keynote speaker kita PIKON ID tahun lalu, 2020, dan dia punya satu artikel, bukan satu sih, artikel ini cuma indeks saja, tapi dia punya 7 part kalau nggak salah, yang benar-benar ngebahas pengalaman dia kayak gimana. Bagus banget. Nanti kalau misalnya slide ini udah didapat, klik aja linknya, nanti bisa buka itu. Atau langsung search saja. Atau bisa juga pakai yang kedua, itu Codeware. Ini kalau misalnya kamu mau menyampaikan full codingan gitu ya. Nah, itu ada beberapa materi yang menarik banget, silahkan dipelajari juga. Ini pesan sponsor dari PIKON ID. Setelah kamu udah pelajari semuanya itu, jangan lupa untuk submit talkmu. Jangan lupa juga before submitting tadi pelajari apa aja yang harus kamu siapkan ya. Pertama topiknya, habis itu goalnya, dan sebagainya. Jangan takut juga karena di sini ya reviewernya tetap dari panitia-panitia sendiri. Dan kami akan memberikan feedback. Bukan kami sih, aku soalnya udah nggak ikut lagi. Nanti ada Mas Budi juga di situ sebagai reviewernya. Mereka akan pasti memberikan feedback, walaupun materi yang kamu submit adalah basic banget, at least kamu dapat feedback tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Nah, thank you semuanya. Materinya cukup sampai sini. Kalau misalnya mau dapetin slide ini, buka aja GitHubku, /talks. Itu baru aku bikin. Silahkan dilihat-lihat dulu lah. Kalau mau nanti lihat update-nya, silahkan di like. Gak ada subscribe ya, apa istilahnya? Follow ya, ya itulah. Thank you. Balik ke Dima. Oke, Mas Tegar, makasih banyak. Keren-keren banget nih itu yang udah dijelasin Mas Tegar. Ini juga ada beberapa pertanyaan di komentar. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya jadi tertarik, kepancing sama cerita Mas Tegar tentang PIKON. Nah, jadi ini pertama kayak PIKON 2019 tuh pertama kali saya ikutan jadi panitia dan juga dapat kesempatan buat ngisi lightning talks ya. Dia di courage sama Mas Tegar, udah ayo masukin aja talksnya tentang apapun. Isi aja dulu panitia, boleh kok lightning talks. Lalu ini akhirnya saya yang udah tadi dikasih tahu sama Mas Tegar, saya ngasih terkait programming with kids dan ini terjadi kejadian paling heboh
PyCon ID 2019, yaitu laptop saya rusak dan gak bisa presentasi, kabelnya tuh gak bisa connect. Akhirnya kita prepare for the worst, and then tiba-tiba masuk ya, ada solusi, saya nampilin slide, terus kameramennya nyorot laptop saya buat live demonya itu kayak gitu. Dan aslinya itu tuh waktu itu deg-degan banget, tapi akhirnya karena ini berhasil, dalam tanda kutip berhasil, semua itu satu ruangan 300 orang lebih tepuk tangan itu. Wah. Standing applause ya? Iya, standing applause itu. Soalnya kayak gitu ya. Pokoknya ini muka-muka deg-degan lihat jalanin demo di laptop langsung disorot sama kamera. Lalu terkait PyCon di 2020 juga ada banyak, karena kita diselenggarakan secara online. Nah, itu juga kesempatan bagi teman-teman buat ya bisa prepare lebih lanjut, di mana Mas Tegar juga jadi moderator buat Kak Nina ya. Kak Nina ini benar-benar Python core developer di Python, di PSF itu. Lalu saya juga di closingnya juga berkesempatan untuk ngasih live demo kepada teman-teman yang ada di peserta. Waktu saya ngasih gimana orang sih panitia PyCon ngasih email blast berisi sertifikat kayak gitu. Dan terakhir, nah, pesan sponsor lagi bagi teman-teman di bagi teman-teman yang menonton ini, jangan lupa untuk ikutan PyCon Indonesia. Bagi yang belum punya tiketnya, langsung beli tiketnya. Dan bagi yang mau mengimplementasikan apa yang udah dipelajarin sama Mas Tegar ini, langsung aja di call for proposalsnya. Nah, sekarang kita ngobrol terkait ada itu ya, pertanyaan dari orang-orang nih, Mas Tegar. Pertama dari Indonesia Belajar nih, dari Mbah Budi kayaknya. Bagaimana kalau saat kita sesi Q&A mendapat pertanyaan yang tidak kita kuasai? Tadi udah dibahas ya, mungkin bisa disampaikan ulang, Mas Tegar. Wah, sebenarnya Mas Budi ini lebih berpengalaman ya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada Q&A, balik lagi, kalau misalnya tidak kita kuasai tapi kita tahu, at least kita bisa kasih tahu. Yang saya tahu adalah kayak gini, tapi saya tidak benar-benar tahu. Jadi, mengakui kelemahan kita itu sesuatu yang nggak salah sebenarnya, itu bagus juga. Dan kalau misalnya itu sesuatu di luar scope kita juga, ya ngapain kita pura-pura tahu gitu. Nanti malah memancing ya. Memancing nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kita benar-benar nggak tahu. Malah, ah orang ini ngomong doang nih. Kayak gitu, itu takutnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, cukup bilang nggak tahu. Atau pakai bahasa yang lebih bagus lagi, kayak tadi aku sampaikan itu ya. Ya saya belum, itu baru buat saya, nanti kita bisa diskusikan di bawah. Nah, itu kan sebenarnya malah meningkatkan engagement. Tadi yang orang itu sebenarnya sesuatu yang menarik, yang kita belum tahu, ya malah kita jadi tahu, kita malah jadi belajar nih. Kita yang ngasih talk, tapi kita yang belajar. Itu sesuatu yang apa, manfaat dari talk itu sih. Okay. Lalu ada lagi nih, kayak ini sepertinya calon-calon yang mau ngasih proposal ke PyCon ID nih. Wis. Isnan, oke. Okay. Kadang mikir semua yang kita bahas ada di internet, apakah memang perlu saya bawa topik ini gitu. Mana sih kayak kita butuhkan. Oke. Okay. Ya, iya sih. semuanya ada, tapi kan itu juga sebenarnya udah dijawab sama Mas Imra ya. Sama kayak gitu. Yang menarik adalah bukan topiknya aja, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Dan di situ ada personal touch ya. Misalnya aku belajar Flux, Dima juga belajar Flux pastinya. Tapi aku pakai buat apa, Dima pakai buat apa, itu beda kebutuhannya. Approachku untuk belajar itu kayak gimana, approach Dima untuk belajar itu kayak gimana, itu beda. Kalau misalnya takut ini tuh sesuatu yang sangat umum, ya balik lagi, itu tugasnya reviewer. Itu bukan tugas kamu untuk menentukan ini tuh cukup atau enggak, ini tuh bagus atau enggak. Jadi, apa yang kamu tahu, silakan tulis di situ, apa yang sudah kamu pelajari dengan personal touch-mu sendiri, dengan personal story-mu sendiri, silakan tulis di situ aja. Oh, gratis kan untuk submit gini. Kamu mau submit 3, 4, 5 proposal pun tuh enggak masalah sebenarnya. Atau kamu mau satu, terus nanti dapat feedback, perbaiki, feedback lagi, perbaiki, itu nggak masalah. At least kamu nyoba dan kamu mendapatkan sesuatu daripada kamu takut-takut gitu ya. Ya udah nggak jadi, kamu nggak dapat apa-apa di situ. Ya, benar banget, Mas. Oke,
Nggak kerasa ya, kita udah sejam lebih 10 menit ini ngobrolin cara bikin proposal ini. Cukup kaget juga ya, kita bisa selama ini ngobrolin cara-cara bikin proposal. Iya, yeah, surprisingly emang banyak yang harus di... Oke, makasih banyak kepada Mas Tagar. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah menonton di live YouTube Bandung Pai. Nanti rekamannya akan tetap ada di channel Bandung Python. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton ulang, bisa dilihat lagi. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin ikut mendaftarkan proposal, pesan sponsor akan terus ada. Nanti waktu bikin proposalnya sambil dua tab gitu ya, nonton video Mas Tegar sama bikin proposal kayak gitu. Tidak masalah. Toh gratis dua-duanya ya. Ya gratis, bisa diulang-ulang. Oke, okay. Makasih banyak Mas Tegar. Thank sukses you selalu ke depannya. Mari kita sukseskan bersama Python ID 2021. Amin. See you semuanya. Goodbye. Thank you.